berpucuk daripada tok nenek pada zaman-zaman dulu tu, yang ditipu oleh syaitan dan ditipu oleh hawa nafsu, maka becek anak cucu adik tu daripada ada hak berimej, ada hak kafir. Maka hak kafir ni pula yek prapet jadi banyak ugamu. Siapa ke hari kiamat? Inilah Allah Ta'ala sengaja nak jadi anak cucu adik hak jadi kafir tu menjadi bakar api neraka, dan Allah takdir nak jadi anak cucu adik hak berimej masih lagi duk pegel dengan imej yang betul nak jadi ahli syurga. Tapi ahli syurga ya tak ramai, ya tak ramai supaya ahli neraka. بالله من الشيطان الرجيم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. Ayat 74 sampai 76 suratul Hajj. Sambung daripada ayat 73 yang sudah pun kita baca kemarin, iaitu Allah Ta'ala buat perbandingan lalat yang Allah royak, katanya kalaulah lalat tu pergi ngak ataupun pergi duduk di berala yang manusia semua, nescaya berala tu tidak boleh hambat lalat yang hidup kelumung ataupun duduk di likung berala-berala pokok-pokok dia. Maka Allah ayat katanya lemuhnya orang semua dan benda yang di semua. Mari ayat yang ke-74 ni, ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka yang kafir musyrik itu tidak menghormati Allah menurut penghormatan yang selayaknya sebagaimana yang ditetapkannya. Maknanya mai hai kiat kepada Allah sebagai kiat yang selayak-layaknya kepada Tuhan yang menciptakan semua makhluk-makhluk yang nampak ataupun tak nampak. Berartinya orang-orang kafir hak ia duk sembah sama ada hak nampak mata ataupun tak nampak di mata dia, semua tu adalah satu kezaliman yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah orang-orang kafir dia tahu, dia kenal, dia reti, dia faham apa yang supaya dengan orang Islam faham, masya-Allah orang-orang kafir dia tak sembah berada sama sekali. Dia tak sembah benda-benda lain sama sekali. Tapi dengan sebab semua tu adalah berpucuk daripada tok nenek pada zaman-zaman dulu tu, yang ditipu oleh syaitan dan ditipu oleh hawa nafsu, maka becek anak cucu adik tu daripada ada hak berimej, ada hak kafir. Maka hak kafir ni pula yek prapet jadi banyak ugamu. Siapa ke hari kiamat? Inilah Allah Ta'ala sengaja nak jadi anak cucu adik hak jadi kafir tu menjadi bakar api neraka, dan Allah takdir nak jadi anak cucu adik hak berimej masih lagi duk pegel dengan imej yang betul nak jadi ahli syurga. Tapi ahli syurga ya tak ramai, ya tak ramai supaya ahli neraka. Mari pula sambung ayat yang ada nota kaki lah 1051. Perbuatan mereka menyembah benda-benda yang lain dari Allah menunjukkan bahawa mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang selayaknya sesuai dengan sifat-sifat yang sempurna. Kerana tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah, dan dialah sahaja yang berhak di semua. Hari ini kita maklum belakang, tiap-tiap orang-orang Islam tak ada kena hurai banyak. Kalaulah dia
reti dah akidah yang sebenar, tak ada kena hurai banyak. Sebab apa? Allah lah, la ilaha illallah. Sebut kata la ilaha illallah, orang jahiliyah dulu ya reti. Ya reti katanya, sebut kelimah ni, semua tak kong, semua apa ni, benar-benar kuaka, gotu, goni, gotu, ni, tak ada. Tak ada, kena tahu belakang dalam hidup dia. Tapi bagi orang yang tak tahu katanya, gapo dia, illallah, kena duk hurai, so. Lepas tu kena duk mari, atibai satu persatu, la ilaha, gapo dia ilaha, gapo dia Allah. Ha tu, di tempat-tempat kita ni boleh kata kena hurai. Ulama-ulama kena duk nulis, kena hurai, royak, so. Aciwi kejap akidah. Tak siwi gonye. Sebab ambil dasar la ilaha illallah so ni, bagi orang di zaman jahiliyah dulu ya reti. Sebab tu Abu Lahab, Abu Talib ia tak sebut la ilaha illallah. Lepas tu takdir Allah Ta'ala kata tak siwi hidayah kepada puak-puak dia. Tak siwi Islam. Ia tak sebut. Walaupun ia reti, walaupun ia tahu katanya sebut kelimah ni mudah ya. La ilaha illallah. Mudah sebut. Tapi ia tak sebut. Sebab apa tu? Sebab ia tahu katanya sebut hak ni jadi Islam lalu dah. Hati dia yang ramai dai nak dia sebut perkara ni. Sebab tu kita hak duk sebut hari-hari ni, kita nak buat macam mana nak jadi kelimuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu segera masuk di dalam jiwa kita sebagai cara hidup. Witi ciwit kita tu duk atas dasar la ilaha illallah. Gapo hak tu hai peretah, tu hai rayak, tu hai suruh kita boleh amal, boleh buat belaka mengikut kodah kita kuasa. Hak tu hai larang, tu hai rayak katanya kena jauh benda tu, kita boleh patah larang belaka. Tu tanda katanya la ilaha illallah tu. Muhammadur Rasulullah artinya semua ajaran Nabi, perbuatan Nabi, percakapan Nabi, Nabi duk dia, Nabi buat contoh Nabi, semua kita boleh amal belaka. Kita yamrap katanya kita nak turut. Gapo hak Nabi tak buat, Nabi larang, kita tak buat, kita patah larang. Tu maknanya Muhammadur Rasulullah duk ada dalam jiwa, dalam hidup kita. Tu dah tu. Kita pati yantun. Orang ada pati yantun waliknya. Nah, dia kena patibat benar hak dia sebut dalam perayuk hak dia pati antun. Tak ada kira raja ke, raja galiknya, raja dia tak ada pati antun sebab dia raja. Presiden, nayuk rata menteri, orang peti-peti yang nak kau rap tamneng, kena bersumpah. Bila bersumpah, dia kena jale mengikut gapo hak dia sebut dalam sumpah dia tu. Tu. Saya bisa ada presiden ya royak. Aku nak perintah negara dengan adil, sat-satmu dan semua kebaikan nak jadi maju belaka negara. Dia tak ada royak ruang agama dak. Ya royak ruang negara. Sebab apa? Sebab dia nak perintah negara. Supaya lah juga tiap-tiap orang Islam duk supah tiap-tiap hari dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam semaya dia, luar semaya dia, maka ni lah nak menunjuk katanya hak kita duduk bersupah tu kita kena patibat dan kita lamat benda hak kita bersupah, bermakna kita berdosa. Allah Ta'ala nak wi dosa, nak wi pahala kepada kita dengan sebab hak kita duduk bersupah tu kita mengaku dah katanya kita nak patibat dan kita nak lakwin, tapi kita duduk lamat juga benda tu sebab tu berdosa. InsyaAllah nak. Inna Allah la qawiyun aziz. Sesungguhnya Allah adalah maha kuat lagi maha kuasa. Mari ayat yang ke-75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Ayat ni ayat rasul dia panggil. Ayat utusan. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Maknanya Allah Ta'ala dia pilih di kalangan malaikat ni adanya rasul, ada pemimpin, iaitunya ramai-ramai malaikat, ketua dia iaitunya Jibril alaihissalam. Wa minan nas,
dan di kalangan manusia. Di kalangan manusia iaitu rasul-rasul banyak, beratus ribu lebih rasul, tapi yang teragung sekali iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hak jelas-jelas dah. Lepas tu Tuhan tak ada royak di kalangan jin katanya ada rasul. Bermaknanya jin ni dia ikut manusia. Tabi' dia panggil. Tabi' maknanya jin ni dia berime, dia ngaji, dia reti tu semua daripada hak rasul-rasul dan manusia duduk mengajar, duduk sebar. Jin pun dia dengar. Lepas tu dia klik je sebar sama-sama puak dia. Ini jin. Allah royak dua ya malaikat. Dalam Quran, malaikat dengan jin. Malaikat dengan manusia yang adanya rasul, adanya pemimpin. Alhamdulillah. Tuhan wak tak serupa. Malaikat tak serupa dengan jin. Jin tak serupa dengan syaitan. Syaitan tak serupa dengan manusia. Manusia tak serupa dengan menantai. Tak serupa habis. Kolak cenit, kolak perpet. Tapi mulianya makhluk yang Allah Ta'ala buat ni, iaitunya manusia yang ada akal fikir, ada nafsu. Malaikat Allah Ta'ala takwi nafsu kepada dia. Nate Allah Ta'ala takwi akal fikir. Otak ada nate, tapi akal tak ada. Sebab tu manusia ni mulianya dengan sebab Allah Ta'ala wi fisik kejadian dia. Lepas tu dia kena duk lawan nafsu dia. Dalam benar-benar hak cocok dengan nafsu, dia kena lawan. Akal fikir suruh betul akal, jangan duk pergi guna dalam perkara-perkara yang tak betul. Inilah manusia. Allah, kita jadi manusia ni, kita duduk di antara malaikat dengan menatal. Malaikat hak taat semata-mata kerana Allah. Taat semata. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak diraka kepada Allah terhadap benda yang Allah Ta'ala perintah, ya ta'at semata-mata. Nate pula masya-Allah. Tu hawi hawa nafsu. Wi nafsu kepada menate, tapi tak wi akal fikir. Maka kita kena wang tua. Nak buat macam mana nak jadi kita wang tua wi kena. Hanilah kita berhajat kepada ngaji, taat, jadi orang berjuru, jadi orang baik, jadi orang yang sentiasa patuh kepada perintah Allah. Di samping tu, kita boleh guna nafsu. Tapi guna nafsu we kena dengan cara yang tepat. Nak jatuh tino, kena menikah. Kena minta. Jangan hidup pergi ambil anak tino dia lari hidup menikah kata klik mari pak sudah dah. Hak ni ulama setengah-setengah ayat katanya tak sah nikah macam tu. Nikah macam tu adalah tak sah. Ha. Jangan hidup pergi berzina. Jangan hidup pergi curi, bunuh orang dan sebagainya. Semua tu Allah Ta'ala diatur dengan hukum syarak. Adanya nak batasnya dia. Kita dengan sesama manusia ada batasnya. Ha, masya Allah. Ada kau jamkat, ada kau kait. Gotu goni dan sebagainya. Apatah lagi kita dengan Allah, kita dengan makhluk-makhluk lain. Ada belakang eh? Sambung semula. Inna Allah sami'un basir. Dah Allah Ta'ala dia pilih di kalangan malaikat dan di kalangan manusia ni adanya rasul, adanya pemimpin dan adanya yang mulia. Masya Allah. Ni Nabi ada rayak di dalam hadis. Nabi katanya akulah apa? Sebagai anak cucu ada yang terpilih. Kalau di kalangan rasul-rasul semua, Nabi katanya aku ni banding super, aku banding super dengan bata cin sutai. Nabi buat perbandingan katanya super dengan agama Allah Ta'ala ni dibina oleh orang-orang yang bina umuh. Ha tu. Bina umuh molek, tiba-tiba ada orang mari tengok. Mari tengok kiri, tengok kanan. Ada bata so lagi tak bubuh. Orang pakat kecek belakang, kalau dia bata tu sebutir ya. Sekeping bata tu apabila bubuh, maka sudahlah umur. Maka Nabi katanya, wa anan labinah. Akulah bata tu. Menyempurnakan umur sebuah
agama Allah sempurna dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak daripada zaman-zaman dahulu, rasul-rasul duk bina apa ni, bina agama nak jadi sempurna, tapi tak sempurna kecuali mari siapa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni mari tengok hak sempurna dah. Sebab tu mulianya Nabi Muhammad dan mulianya umat Nabi Muhammad sebagai umat yang duduk di dalam sahab agama yang sudah sempurna belaka dah. Tapi ingat molek, jangan kita duduk pergi khianat agama. Seperti mana ahli kitab pada zaman-zaman dulu, orang yang reti agama tu duduk pergi khianat agama. Gambar dah? Orang ahli kitab tu yang panggil dalam Quran, ya ahlal kitab. Hei ahli-ahli kitab. Ahli kitab makna apa? Orang yang reti kitab Taurah, kitab Injil, kitab Zabur. Tapi duduk pergi khianat. Maknanya ulama sendiri duduk pergi khianat agama. Ulama khianat agama. Lepas tu Tuhan pun besar kepada kita. Daripada Quran, so banyak yang Tuhan panggil ahli kitab. Sebagai apa? Sebagai bodrian kepada umat Nabi Muhammad ni. Jangan duduk pergi khianat agama. Jangan duduk pergi buat benda-benda yang Nabi tak buat. Nabi tak amal. Nabi tak ada tunjuk contoh. Nabi ayat katanya, akulah menyempurnakan agama dan mengambillah. Ambillah daripada aku ni, pandai lah. Kalau dia nak kiyah juga, komplik, ya. Rating-rating sikit. Bukan hak asal dah. Rating sikit-sikit. Hak tu tak apa, gi kiyah ataupun gi duduk ijtihad. Hak tu kiyah katanya benda yang dibuka peluang bagi setiap orang yang boleh ijtihad, boleh wincai panha. Tapi hak asal agama ni, kong ton tawa lagu tu lah. Ambillah, ngajilah, amalah dengan sungguh. Tak perlu dah duk pergi tambah go tu, pergi tambah go ni, pitikam go tu, pitikam go ni, tak perlu dah. Inilah ulama-ulama pakak duk penyok, pakak duk sodok orang tu nak jadi pakak kelik kepada Allah, kepada Rasul, nak jadi kenal jalan yang sebenar. Tapi tak ada arah ni, wallahu alam. Ya semua tu duduk di hawa nafsu belaka. Dan nafsu dia tak secocok, dia tak kena walaupun benda tu molek. Duk jadi tak molek sokmo. Duk jadi tak molek sokmo walaupun benda tu cuci bersih molek. Tapi walaupun benda tu cemar, nafsu dia kena. Walaupun cemar secara mana pun dia molek. Saya misal mudah-mudah ni dah nak bagi gambar ni. Orang hak kita kena. Tak ada kira ni jantan tino, orang jantan dia kena, orang tino dia kena kau orang jantan. Walaupun huduh secara mana pun dia hati dia cocok, hati dia kena ikut orang royak. Hei, huduh tu. Dia tak dengar dah. Dia bergila dua tu, Masya Allah. Walaupun huduh sekali pun, tapi hati dia ada kena. Nafsu dia cocok dengan hak tu. Orang royak tak tak usah ambil lah. Orang lain belana lagi. Hak lebih comel, lebih juruh pada hak tu. Ah, dak. Ya tak kena, ya tak dengar. Dok tak seringa situ. Bon nikah sungguh, bon duduk sungguh, barulah tahu. Ha, kena we hok dia dok royak. Baru aku tahu. Tak juruh sungguh, tak molek sungguh. Ha tu. Tu jalan belaka tu. Tu ya nafsu belaka tu. Tu saya misal mudah-mudah nak jadi gambar sikit katanya dalam agama kita pun lagu tulah. Ulama-ulama yang usaha duduk popong kebenaran Al-Haq tu. Nak jadi sungguh. Orang duduk di atas jalan sebenar. Maka dia royak juga. Dalam kitab ni, Masya Allah, beribu-ribu muka. Bukan seorang yang menulis tak. Beratus orang yang menulis. Beribu orang yang menulis. Nak jadi semua ni, pakat klik kepada jalan yang sebenar belakang. Tapi tak ada arah. Ada di kalangan orang-orang Islam kita yang minta maaf, mai aunai. Dia tak saya terima kebenaran. Dia berasa duk nak turut nafsu dia tu. Turut otak dia tu. Tak saya tuwe otak dia, hati dia. Di atas jalan hak sungguh, jalan hak benar. Dia nak duduk atas jalan belok, gogeh. Sepengah sekeru. Sekeru nak cabut dah. Gogeh. Sebab tu lah, kita kena pakat mari betul semula. Lepas tu kemah sekeru kita semula. Jalan di atas jalan betul, terutamanya saya kait sekiranya, iaitunya dalam bulan Ramadan ni. Dalam bulan Ramadan ni, Masya Allah,
usahalah kita jadi doa banyak minta dengan Allah supaya Allah tunjuk jalan yang sebenar kepada kita. Malam-malam kita bangun ataupun belum pada kita nak tidur, lepas ada terawih, lepas apa, minta doa banyak, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang sebenar kepada aku. Janganlah jadi aku gelewing, aku sesak, aku hidup tak kena. Jadilah ada sebab-sebab, pucuk-pucuk, siapa saja tak apa, tolong pauk hidup aku. Jadi ada sebab, boleh jadi aku baca surat aku, aku dengar orang mengajar aku, aku perhati, gua tu perhati ni, duduk di atas jalan yang sebenar. Waktu kita duduk nak. Nah, insyaAllah. Ni tengok berapa ayat? So ayat, dua ayat. Baca tiga tapi dia terjemuh hanya dua ayat. InsyaAllah akan menjadi manfaat faedah kepada kita semua melalui ayat-ayat Al-Quran dan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.